Ya, kembali lagi bersama dengan Mas Bejo di iBejo Channel. Kali ini Mas Bejo mau bikin video di Pelita Motor Jember yang kali ini berbeda dengan video-video yang sebelumnya. Nah, kali ini ada Scoopy, tapi Scoopy lama nih Mas Andi ya? Iya, 2012. 2012, tapi kilometernya? Nah, kita lihat ya. Bongdong. Nah, kilometernya ini masih 2 kilo. Tadi sebenarnya itu 0 ya? Nah, ini benar-benar disimpan, benar-benar baru dapat. Ini 2 kilo karena tadi kita manasin dan nyoba-nyoba beli bensin dan nyoba lah ya pokoknya ya. Manasin. Lah, ini Scoopy yang kalau nggak salah generasi pertama ya Mas Andi ya. Nah, ini generasi pertama yang unik yaitu selain bodinya yaitu pada lampunya juga anu ya. Lampunya itu nggak langsung hidup. Jadi ada mati lampu sore ya. Sama lampu utama. Nah, itu yang pertama, terus habis itu yang selanjutnya selain itu juga pada joknya. Joknya ini enggak begitu luas ya. Enggak begitu luas dan ada tutupnya. Nah, ini yang keren sekali. Ini warnanya warna violet ya. Warna violet, plastiknya belum dicopot ya. Jadi ini tahun 2012 bawaan toko. Belum asli semua. Nah, kita akan ulas santui satu persatu. Kalau untuk bodinya ya seperti ini, bodinya Scoopy. Tapi yang bikin unik kan apa? Ini motor langka. Sangat langka sekali sangat ini. Langka sekali. Bahkan mungkin ini satu-satunya di dunia, Pak ya. Bukan di Indonesia. Di dunia ya maksudnya. Karena apa? Karena ini masih kilometernya masih sangat rendah sekali. Nah, kita coba hidupkan. Nah, ini lampunya. Mana lampunya itu? Nah, lampunya masih bohlam ya, lampunya masih bohlam. Jadi Scoopy yang pertama itu bohlam, sangat keren kalau dihidupkan seperti ini. Nah, terus habis itu dari kepalanya, nah, ini untuk lampu sennya ada di kepalanya. Kalau sekarang kan lampu sennya menyatu dengan bodi ya. Di bodi. Nah, jadi ini depan. Sangat klasik sekali lah ibaratnya. Sangat klasik sekali, warnanya violet. Ini di bodinya nggak ada lampunya. Nah, terus habis itu untuk spakbornya atau bagian bawahnya itu velgnya warna putih dengan cakram depan saja. Cakram karena depan. Mencirikan atau menandakan ciri khas klasik gitu loh ya. Jadi khasnya Honda. Iya, ciri khasnya Honda. Terus habis itu bodinya seperti ini, keren, mulus pasti. Pasti mulus karena apa? Karena ini simpenan. Terus speedometer itu full analog ya. Ini KM-nya masih 2, jalan 2 karena tadi 0 ya. Terus ini bensinnya dan untuk pita-pitaannya itu yang kiri lampu jauh, lampu dekat. Terus tombol klakson, listing kanan kiri. Sama yang kanan tadi itu lampu apa namanya ini? Lampu untuk matikan, lampu sore sama lampu utama sama tombol starter. Jadi jangan tanya ada teknologi ISS atau apa, karena ini motor klasik. Dan kontak 2. Kontak 2, lengkap semua. Habis itu ada lacinya, ini cantolannya, dan kalau kita buka seperti yang kita lihat tadi. Untuk lampu belakang, nah, seperti ini. Bisa dicoba, Mas Adi. Nah, kita coba listingnya, kanan-kiri. Nah, ini klasik banget. Sangat klasik, sangat keren. Nah, itu belnya. Suara mesinnya bisa kita dengar sangat mulus ya. ...105 cc, kickstarter masih ada, terus habis itu shocknya 1 dan sangat keren dan suatu keren sekali. Kalau kalian yang pengen tanya harganya berapa, ini harganya sengaja nggak kita sebutkan. Kalian langsung japri saja nomornya Mas Ori seperti yang ada di layar. Siap. Ah, seperti ada di layar. Kenapa? Karena secara kelengkapan ini siap kirim seluruh Indonesia. Ya. Seperti BBKB, STNK. Tapi plat Jember ya Mas Andi ya? Jember. Ah, ini BBKB, STNK, kontak 2 ya. Terus pokoknya plastik aja belum anu. Ya, belum, nempel. Sama sekali belum dipakai. Sama sekali belum dipakai. Ada masih yang apa itu, Bang? Dari film. Ah, ini. Ah. Masih ada. Pokoknya wis keren lah ini. Barang super, barang langka dan bisa dibeli untuk disimpan saja sudah cukup oke gitu ya. Betul. Scoopy generasi pertama. Karena Scoopy sekarang
agak-agak menjadi rajanya motor kayaknya. Untuk hari ini ya. Sangat banyak sekali diinginkan. Ya. Dan generasi pertama yang kilometernya cuma dua, hanya ini kayaknya. Nah, selain ini, selain apa namanya, selain Scoopy yang bisa dibeli, nah, kalau motor yang lain banyak lah ya. Munggu. Nah, di video selanjutnya, seperti kalau kita spoilernya ya, ada CBR, ada NMAX. Banyak lah pokoknya, ada di Pelita Motor. W175 juga kilometer rendah. Kilometer rendah 2020. 2020. Cuman lebih unik kan si Scoopy, makanya ini bikin video sendiri. Siap. Ya pokoknya hubungi nomornya Mas Sonik seperti yang ada di layar, atau kalau kurang jelas di deskripsi video di bawah di Pelita Motor Jember dekat Rumah Sakit Bina Sehat. Rumah Sakit Bina Sehat. Cukup Mas Sonik, apa ada yang perlu ditambahkan? Siap. Anu ya, harganya Japri saja. Ya wis, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk video dari Mas Bejo tentang motor unik yaitu Scoopy generasi pertama yang kilometernya masih 2 km. Sampai ketemu di video-video Mas Bejo selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Bejo Channel. Matur nuwun, terima kasih.